4 berarti udah dong. Si gue itu insecure mulu perasaan nih sama gue sendiri. Hana, dul, se, annyeonghaseyo, sionnida. Aduh, sorry, habis makan gorengan. Oke, teman-teman, di video kali ini kok belum? Gue agak ketinggalan sih, soalnya tadi gue ada urusan. Dan sekarang udah 2159 dong. Bentar lagi dimulai. Enggak cukup buat streaming banyak-banyak, jadi gue cuman bakal makan martabak. Rasanya enak. Martabak cayu. Rasanya mantap. Cayu itu salah satu nama desa atau kampung yang ada di Bali. Buat orang Bali. Nah, macam-macam sama orang Banten. Siapa kali orang Banten kayak gue? Itu hoak. Kalau orang Banten yang katanya orang Banten ke Bali itu hoak. Buktinya gue lagi najemin pensil pakai silat kebeler sedikit aja gue nangis. Gak kebal, orang Banten itu gak kebal. Tuh hoak. Sekarang kita coba lihat dulu deh. Bentar, apakah udah ada? Udah jam 22.01 nih. 22.01. Kelihatan apa gak kali itu lah. Wah, buka Twitter lah ya. Ih, sumpah dong. Nih, kalau kalian tahu, ini adalah apa namanya, channel yang duplikat dari Secret Number. Sumpah ini, ya Allah, viewersnya udah banyak banget tahu. Dia itu kayak ngeganti ininya jadi Denny sama Dita. Viewersnya udah hampir kayak 500 ribu dong. Ya ampun, ini gak bisa gitu di take down. Ih, benci gue liatnya. Sumpah. Tadinya itu tuh namanya K-pop to us. Sekarang diganti sama Secret Number. Semua detail-detailnya itu sama kayak Secret Number. Coba kayak makin nantangin gitu loh. Sekarang terus aku mau nonton yang pasti gitu dulu. Iko Jisoo. Oh, Jisoo sih. Sorry, Sudam. Kok Sudam belum nyampe 900 ribu acan ya? Masih 800 ribu dong. Ayo dong, teman-teman, semangat, semungut streamingnya. Apakah senjata yang bakal dipakai oleh Dita? Gua ngakak banget waktu banyak banget orang Indonesia yang ngomong katanya, mungkin Kak Dita bakal pakai bambu runcing. Indonesia banget kayak gitu ya. Gue setuju dengan ada beberapa komentar yang ngomong kayak gini. Palingan juga ada yang dari antara mereka entah Dita atau Dennis pakai sarung tinju. Kalau dari sarung tinju yang looknya yang paling cocok menurut gue Dennis ya. Terus ada yang ngomong tanya. Ya jangan kabur dong. Kan gue bercanda. Kan gue bercanda doang. Ya Allah, keringet gue. Gue sehat banget ya Allah keringetnya. Oke, ini udah jam berapa? 21.04 berarti udah dong. Wih, dia just duluan dong, anjir. Lihat gue. Semuanya terkecoh ya kalian para stan Secret Number. Kalian terkecoh sama bapak siapa itu namanya? Pendiri Vine Entertainment. Kalian tertipu oleh dia. Ternyata dia sengaja mempermainkan kita, teman-teman. Yang diupload itu adalah jajang. Gak kelihatan ya. Yang diupload adalah jajang. Mbak. Bukan Mbak Yuma. Giant magnet kita. Tapi gue udah gak segede dia kan. Gue lagi ngapain sih? Gue gak mirip ya, oke. Are you ready for this? Pemirsa semuanya, teman-teman. Ah, panas banget ya. Ayo kita mulai. Gue ngeyak.
gue harus siapin dulu. Sakit dong, ulang. Gayanya Mbak Dita ahai banget. Asoy, tarik sis. Semongko. Satu, dua, tiga. Wah! Oh my god! Oh no! Oh my god! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh. Ya? Dia pakai raket dong? Pasti raket listrik nih. Buat nyetrum hatersnya. Jadi nanti kalau hatersnya kena, langsung ke setrum. Kayaknya raket listrik yang buat ngituin nyamuk itu tuh. Masa kalau raket biasa malah pengaruhnya apa, kok dia jadi pemain tenis tar lu? Tapi tadi pakai bajunya juga kayak mau olahraga tenis itu ya. Coba kita lihat lagi, 1, 2, 3. Tuh, dia lagi duduk. Oh my god. I know you got a boom. I like. Tapi senjatanya gak diduga-duga ya, pakai raket. Yang lain udah keren nih teman-teman. Cini pakai pistol. Terus Lea pakai pemukul baseball yang ada duri-durinya itu. Sudang pakai bola besi yang ada durinya. Nah, dia pakai raket coba. Terus raketnya beneran ada listriknya enggak sih? Takutnya ya. Ternyata raketnya tuh ada duri-durinya. Jadi kalau kita itu tuh jangan kayak gini tapi ditancepin. Mak. Tuh. Kalau nggak percaya, ada duri-durinya di sekeliling raketnya ini. I like your body. Sumpah. Lihat. Kalau keringet gua kok banyak banget sih? Bisa nyalain kipas nggak? No AC. Soalnya gua nggak punya AC. Nah, teman-teman ketipu kan lo sama Om Fine Entertainment. CEO kata itunya. Hari ini kita akan mengupload teaser Dita. Pas jam 10-nya. Tapi bohong. Lah yang diupload Dennis duluan. Oh my god. Yang komentar di video reaction gua pun yang hari ini tuh pada komentar, "Jangan lupa ya Kak jam 10 Dita, ayo kita gebrakin." Taunya man. Dennis cuy. Gila sini, dia cantik banget. Maknya you know, ini tuh yang paling kecil loh diantara mereka, umurnya juga baru 2001. Tapi ya Allah, lihat dong. Okay. Itu dia reaction gua kali ini. Yang tadinya gua kira Mbak Dita, ternyata yang muncul Dede Dennis yo. Dan ya, berarti besok itu udah fix, itu adalah Mbak Dita. Dan senjata apa ya yang mau dibawa Mbak Dita? Soalnya sekarang aja Dennis ternyata bawanya raket cuy. Bisa-bisa nanti Mbak Dita bawanya ulekan pecel. Kalau enggak pisau dapur. Kalau enggak ya tinju kali, tapi kayaknya kalau Dita enggak mungkin tinju deh. Apa ya kira-kira? Pedang. Gue kenapa sih dari tadi pengennya pedang-pedang terus dari kemarin yang pas sudam ya. Oke, pokoknya itu. Dan gue ada kabar baik lagi sih. Di antara kalian pasti ada yang nyuruh gue buat beli album CD album dari Secret Number kan? Dan kabar gembiranya gue udah ikutan PO, jadi tinggal tunggu aja nanti gue bakal adain unboxingnya buat kalian. Yeay! Soalnya gue lagi ada ya. Udah ada uang buat belinya kok. Nggak harus jual ginjal kok, tenang aja. Oke, itu dia video reaction gue kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa buat subscribe dan juga nonton video gue yang lainnya. Dadah! Soalnya gue tadi lupa bilang suruh kalian subscribe, jadi yang terakhirnya ada ya. Oke, dadah!